Yes, keluar listrik, yeah. Akhirnya guys, listrik. Hey semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman yang selalu berusaha untuk menjadi Blackman guys ya. Semoga kita lebih sering dapat Black Ball, amin. Dan ya guys, buat kalian semua yang belum subscribe, klik subscribe dulu di bawah. Dan jangan lupa untuk like juga video ini ya. Makasih teman-teman. Dan ya guys, sekarang gue lagi mudik guys. Dan ini di tempat orang atau di tempat saudara gue gitu guys ya. Dan sekarang gue itu nge-record gak bisa untuk teriak-teriak kenceng atau gak bisa untuk melempar-lempar barang guys. Padahal sekarang kita ini udah boleh meluapkan emosi gitu. Sudah boleh untuk melempar-lempar suatu tapi gak bisa guys. Masa barang orang mau gue lempar-lempar? Aduh. Ya makanya gue ngomongnya agak pelanan gitu guys ya. Oke, jadi harap dimaklumi nantilah setelah gue balik gitu guys ya. Setelah gue balik dari mudik gitu beberapa hari gitu. Nah pas di tempat gue kita lampiaskan semuanya guys. Kita lampiaskan ya. Kita perang. Kalau dapat silver ball perang. Kalian juga tahu ya guys ya kalau subscriber lama gue. Oke. Ya guys, sekarang waktunya kita untuk meroll dan gue mau ngeroll di sini di khusus penyerang guys ya. Kita khusus penyerang saja ya. Dan kita pakai trik kalian ke-30 yaitu 2 detik. Jadi beberapa orang bilang, "Bang, 2 detik, siap. Kita akan coba 2 detik ya." Oh iya, buat kalian semua yang pengen ngeliat gua ngeroll di Europa Legend itu guys ya, kalian bisa cek videonya, ada video sebelum ini, kalian bisa lihat lah. Nah, sekarang kita khusus di regular agent dulu ya. Karena apa? Karena gua kangen, udah lama gak ngeroll di sini guys ya. Oke, sekarang kita akan langsung aja guys. Sebelumnya kita lihat dulu ya guys, record dari akun ini tentu aja nduk gitu, 0000 gitu, kalian tahu sendiri lah ya. Sebenarnya nggak usah dilihat juga, tapi pasti 0000 sih guys ya. Aduh. Cuma karena GP-nya banyak aja gue buka akunnya guys. Dan sekarang kita langsung aja squad manajemen ada siapa kita lihat ya. Di situ ada Modric, kemudian Robben dan juga Cafu. Jadi ya lumayan daripada kita manyun guys ya, mendingan kita tersenyum. Dan semoga ya Konami jangan bikin gue terlalu marah gitu ya. Karena ini lagi di rumah orang ya, masa gue ngomel-ngomel di rumah orang gitu ya, ngamuk-ngamuk gitu. Kenapa gue itu, kenapa? Ntar yang ada orang pada bingung gitu ya guys. Ini khusus menyerang aja ya. Sekarang kita pakai GP 10.000 GP. Ini rollan pertama guys. Karena ini rollan pertama, kita nggak pakai trik kalian dulu. Yaudah kita pakai yang 6 gold ball dempet dulu ya guys. Ayo Konami, please kasih Silverman langsung Black Ball gitu teh, jangan dikasih Silver Ball gitu. Ini bukan di tempat gua Konami, aduh. Ah, ayo Black Ball, biar gerigit-gerigit, ahoy gerigit-gerigit, asik glitch. Aduh, rasanya teh gua pengen teriak gitu guys. Rasanya gua pengen ngomong yang kenceng gitu. Tapi jangan. Rasanya gua pengen melempar suatu gitu ya guys. Aduh. Sabar-sabarnya nanti pas lu pulang, pas lu record di tempat lu, baru lu lampiaskan. Siap ya guys, kita lampiaskan ya guys. Ini gua masih mudik gua guys. Sekarang baru kita pakai 2 detik guys ya. 1 2. Ayo yang hitam. Black ball, lu hitam gak lu? Lu harus hitam. Aduh itu di kanannya gold ball, kirinya gold ball. Masa gua tadi berhenti di tengah-tengah yang silver ball? Orang datang pisan kok nanti kuna. Nggak tau lah, gue pusing banget. Aduh, tangan gue gatel di main mukul ini. Aduh, awal-awalnya udah ora danta 2 kali silver ball. Sabar ya, sabar. Ini yang bener lah Konami, apa-apaan sih ini. Aduh. Ayo guys, 2 detik lagi guys ya. 1 2. Ayo yang hitam, lu harus hitam. Lu hitam gak lu? Nyempil lagi itu, aduh sakit sekali rasanya. Aduh hati gue tuh rasanya sakit sekali. Itu 2 lagi teh black ball. Udah gitu nyempil di tengah-tengah antara gold ball gitu, betapa keselnya gue guys ya. Ini kalau di tempat gue nih guys, waduh. Kalian tau lah kalau kalian sering nonton video gue, kumprang-kumprang, kuncring-kuncring gitu ya. Padahal udah lagi gak puasa gitu guys. Cuma karena gue lagi di rumah orang nih guys, kita gak bisa untuk melempar suatu gitu. Iya yang hitam. Bukan hitam guys, aduh. Sabar ya. Mau lagi lebaran atau lu lagi di mana, tetap harus membuat video gitu. Demi kalian semua ya, demi teman-teman semua ya, demi kalian semua, kalian luar biasa guys ya. Terima kasih yang selalu support gua, terima kasih yang selalu mendukung gua, terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang udah like video ini, makasih semuanya guys ya. Tanpa kalian gua nggak bisa apa-apa ya guys ya. Tapi sekarang kenapa silver ball gitu? Seperti biasa guys ya, silver ball auto release guys. Langsung aja kita rilis, mau Paulsen atau Musa juga, atau Van Persie atau Fast Quest juga kita rilis guys ya. Jadi semoga dapat Black Ball gitu. 2 detik lagi guys. Ah, ayo yang hitam. Lu hitam gak lu?
Aduh, ini harusnya tuh hitam. Aduh, ini tuh namanya bukan gerget-gerget ahoy, gerget-gerget asik. Ini tuh namanya gerget-gerget menyebalkan ini ya. Ini gerget-gerget ngeselin gitu guys. Aduh, ini tak terbayangkan lagi guys. Aduh. Satu, dua. Ayo yang hitam, black ball. Jangan silver lagi. Ini aduh. Ini aduh. Gawat banget sini Konami, aduh parah banget ini. Ini kanan kiri gue barang-barang punya orang nih. Yang bener aja lu, kasihnya tuh silver ball mulu. Yang hitam. Ah, black ball. Kapan black ballnya Konami? Orang teh lagi lebaran gitu kasihnya teh yang black ball gitu, berbaiklah sedikit gitu, kasih THR gue black ball, THR Silverman black ball gitu deh Konami ya. 2 detik lagi guys. Ah, ayo yang hitam itu lewat lagi dua, bukannya gold ball tapi yang hitam. Orang paham Konami teh, aduh. Kenapa sih tidak pernah mengerti gitu, gue teh butuhnya black ball kasih kayak gitu terus. Sabar ya, sabar. Ah, satu, dua, ayo item, lu harus item lo. Lu kenapa nggak item sih? Kalau item kan jadi gerget-gerget asik gitu, gerget-gerget ahoy. Tapi kalau kayak gini rasanya tuh jadi nyebelin gitu, menyebalkan. Namanya gerget-gerget suwe gitu. Aduh, satu, dua. Ayo black ball, jangan dilewatin itu dua lagi teh black ball keterusan. Aduh, pusing sekali ini saya. Aduh, tangan gue rasanya udah pengen mengepal sesuatu guys ya, bukan es kepal ya, tapi ini gue mau mengepal sesuatu, kemudian mau melemparkan ya, kemudian mau memukul tapi nggak bisa gitu ya, ini bukan punya gue. Aduh, kita juga nggak bisa ngomong kenceng-kenceng ya guys ya, kita jangan kenceng-kenceng gitu guys. Ayo black ball, lu hitam dong. Glitch dong, glitch. Aduh, sakit sekali rasanya. Kalian tau lah, gue tuh kalau berhenti samping black ball, kemudian gak glitch geser. Waduh, itu gue udah terdengar bunyi komprang-komprang, kumpring-kumpring gitu. Ini. Sabaran. Satu, dua, ayo yang hitam. Silver lagi terus. Gua teh butuhnya yang hitam Konami, bukan yang silver. Yang hitam. Oh, yang hitam. Kok kamu tidak muncul? Satu, dua. Hitam, lu hitam dong. Kenapa silver ball terus? Mana hitamnya gitu? Diumpetin kemana ini hitamnya? Aduh. Ah, satu, dua. Ayo please black ball, lu harus hitam lo. Ora beres Konami. Uyua cincang wala-wala beng-beng. Gua nyanyi ntar orang pada bingung lagi. Hitam. Dua lagi hitam enggak dikasih lo. THR gua kasih black ball aja lah. Gak usah yang muluk-muluk, black ball aja gitu Konami, yang hitam aja gitu kasih teh. Satu, dua, ayo black ball, yang hitam. Silver lagi baik. Gervinho mantan black ball, karena lu sekarang silver, gua jadi rilis lu. Bilangin ke teman-temannya yang black ball suruh pada datangnya. Satu, dua, yes keluar listrik, yeah, akhirnya guys listrik. Gerbel mantap guys ya. Akhirnya guys. Wow, luar biasa sekali guys. Aduh, tadi gua udah pengen teriak-teriak gitu guys ya. Cuma karena ini bukan di tempat gua, kagak berani gua kenceng-kenceng. Ntar orang-orang pada kaget guys ya. Aduh. Ya 2 detik lagi guys ya. Akhirnya guys. Petir guys. Listrik. 1, 2. Ayo yang hitam. Hitam lagi. Aduh. Udah guys ya, gak apa-apa gitu, lumayan daripada lumanyun kan guys ya. Akhirnya guys, nyempil. Sekarang kita pindahin dulu guys ya.
belnya, guys. Kita pindahin dulu yang kita dapatkan tadi, guys. Yang kita dapatkan, kita pindahin dulu. Dan pelatihnya, ya nggak penting juga sih, guys. Kagak pernah dimainin akunya, jadi nggak penting juga sih. Ya gini aja, guys, ya. Seenggaknya akunya mantep lah gitu ya. Robin ini ntar pokoknya pelatihnya ntar gua atur lah. Pokoknya gua atur ntar, guys, ya. Pokoknya semoga yang nonton video ini lebih sering dapat black ball gitu. Amin gitu. Kalian amin gitu ya, guys, ya. Dan terima kasih udah nonton terus video gua, dan makasih buat subscribe-nya kalian. Terima kasih buat like-nya kalian. Thanks for watching and see you next time. Bye.